Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Hilliatius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilliat TV. Hilliat TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada penghargaan khusus nih untuk kedua orang tua Ayu Ting Ting yang super luar biasa. Dilansir langsung dari akun Instagram Ella Sayang Umi 86, selamat ibu Mom Ayu Ting dan ayah, kalian emang orang tua yang best. Revels from DG Boys, fans ayah Rozak mana? Sini kumpul. Anak ayah mah cantik, bodinya juga bagus. Selamat ayah dan ibu. Ulala, manjakan. Di sini terlihatnya ayah Ojak begitu senang nih mendapatkan anugerah malam ini ya. Anugerah ini diberikan langsung nih dari Insert yang ke-18 tahun, anniversary Insert 18 tahun. Di sini ayah Rojak dan juga Umi Kalsum mendapatkan satu penghargaan Lovable Grandparents dari Insert. Beri syira 32, kongres ibu Mom Aiting dan ayah Rojak. Selamat sekali lagi untuk ayah Rojak dan juga Umi yang malam tadi mendapatkan anugerah sebagai orang tua Ayu Ting Ting yang super wah ya. Dan di sini juga banyak sekali komentar berdatangan nih mengucapkan selamat kepada ayah dan juga Umi atas pencapaiannya. Di Monica 12, selamat, alhamdulillah ayah dan ibu garda terdepan buat anak dan cucunya. Hashtagnya salut, love you Mom Aiting dan juga ayah Rojak. Selamat sekali lagi untuk ayah Rojak dan juga Mom Aiting. Semoga ke depan bisa selalu sayang dengan Ayu, keluarga, bahkan masyarakat yang ada di sekitaran kota Depok, dan bisa menjadi contoh suri tauladan bagi semua orang, dan bisa menjadi contoh ayah teladan nih untuk semua fans Ayu Ting Ting. Oke sahabat. Dan informasi selanjutnya, di sini Mimin ada berita terbaru juga nih dari Ayu Ting Ting yang videonya sempat viral dan juga disukai oleh salah satu penyanyi yang ada di Korea. Dan inilah dia saat mendengarkan lagu Faradis yang dinyanyikan oleh Ayu Ting Ting. Dan laki-laki ini sangat menyukai suara Ayu Ting Ting yang sangat merdu dan fasih dalam berbahasa Korea. Wah, semangat ya untuk Ayu Ting Ting. Dari jauh saja orang sudah bisa memberikan semangat dan juga penghargaan nih untuk Ayu. Semangat untuk Ayu agar selalu memberikan yang terbaik bagi para fans dimanapun berada. Dari Mincu Team Mix ucapkan terima kasih kepada Ayu Ting Ting usai cover lagu Paradise. Nah, di sini wajah orang tersebut sangat menikmati nih nyanyian dari Ayu Ting Ting. Wah, bangga banget ya. Ayu sebagai orang Indonesia katanya pasti banget nih berbahasa Korea. Dan di sini Ayu Ting Ting menyanyikan lagu Faradis dan diikuti nih oleh pria ini, dan dia mengucapkan terima kasih kepada Ayu Ting Ting. Oke sahabat, semoga pencapaian yang Ayu Ting Ting dapatkan dan keluarga Ayu Ting Ting dapatkan bisa menjadi contoh untuk kita semua agar selalu bangkit dan tidak peduli dengan ocehan dan juga kritikan serta bulian orang-orang di luar sana. Tetap semangat dan selalu bekerja keras. Oke sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.